Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dudu Tukang, channel seputar dunia pertukangan dan tutorial. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe di channel ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan di video kali ini kita akan review mata gergaji circle dari GMT. Langsung saja kita ke videonya. Untuk yang ingin tahu harga dari mata circle GMT, nanti saya bisa taruh di link deskripsi untuk harganya. Langsung saja kita review untuk spesifikasi dari mata circle GMT ini. Untuk spesifikasinya sendiri, mata circle GMT ini memiliki diameter 7 mm serta ketebalan 1,6 mm. Dan untuk jumlah dari mata gergaji ini sendiri yaitu 40T dengan sudut kemiringan 20 derajat. Untuk alasan kenapa saya di sini memilih gergaji GMT, karena produknya bagus, harganya murah, dan bahannya sendiri juga bagus, tipis, enak untuk kita buat kerja. Karena menurut saya mata gergaji yang tipis enak saat kita gunakan, dan tarikannya untuk mesinnya sendiri cukup enteng, tidak terlalu berat. Kita coba juga untuk memotong, tapi sebelumnya kita pasang terlebih dahulu mata circle ini ke mesin circle-nya. Langsung saja kita tes untuk memotong. Untuk kayu sendiri, di sini saya menggunakan kayu seperti biasa, kayu ulin, kayu yang keras menurut saya. Untuk hasil potongannya pun sendiri cukup halus, serta tarikan untuk kita gunakan memotong pada mesin juga enteng ataupun ringan. Untuk selanjutnya kita coba gunakan untuk memotong pada kayu yang agak besar. Seperti biasa menggunakan kayu ulin juga dengan ukuran 6/20. Hasilnya pun juga sama, potongannya terlihat halus dan tarikan pada mesin pun juga enteng.
Oke, cukup sekian dulu video review saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.